A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Diharapkan semuanya sihat sejahtera. Berjumpa lagi kita di episod kali ini. Hari ini, Ustazah akan berkongsi satu tajuk dalam bidang sirah dengan tajuk Meneladani Sifat As-Siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah harap murid-murid dapat mengambil iktibar serta mencontohi sifat Nabi ini dalam tindakan dan kehidupan seharian murid-murid di rumah atau di mana sahaja. Baiklah murid-murid, sebelum Ustazah mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, Ustazah nak tanya, murid-murid semua pagi tadi, murid-murid solat tak? Solat subuh tak? Apa? Tak solat? Ada yang solat. Alhamdulillah. Tahniah kepada murid-murid yang solat kerana berusaha menjadi murid yang patuh kepada Allah. Ustazah juga mengucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang bercakap benar mengaku walaupun tidak solat pagi tadi. Meskipun murid-murid tahu perbuatan murid-murid itu salah, tetapi murid-murid berani bercakap benar. Benar ataupun dalam bahasa Arab disebut As-Siddiq, yang bermaksud adalah salah satu sifat wajib Nabi yang akan kita pelajari hari ini. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mesti mencontohi sifat Nabi dalam kehidupan. Sebelum Ustazah teruskan, Ustazah harap murid-murid dah bersedia dengan buku teks masing-masing. Baiklah, buka buku teks masing-masing muka surat 118. Murid-murid dah buka? Okey, sekarang mari kita semak apakah objektif pembelajaran yang perlu ada murid-murid capai di akhir pembelajaran hari ini. Objektif pembelajaran yang pertama, murid-murid dapat menyebut apakah maksud sifat As-Siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Objektif yang kedua, murid-murid dapat menyenaraikan sifat As-Siddiq Nabi yang unggul dengan jelas. Seterusnya, objektif yang ketiga, murid-murid dapat memperincikan kisah As-Siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kisah baginda. Dan yang terakhir, objektif yang keempat, murid-murid dapat mencadangkan tindakan yang boleh dicontohi daripada sifat As-Siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid pernah tak dengar sifat wajib bagi Nabi? Apa? Tak pernah dengar? Sifat wajib bagi Nabi ada empat. Sebagai hambanya yang beriman, kita kena tahu dan eloklah jika kita bersifat seperti Nabi dalam kehidupan. Nabi diutuskan kepada kita ada banyak tujuan. Antaranya ialah sebagai qudwah hasanah ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai contoh ikutan terbaik. Jangan mudah terpengaruh dengan contoh-contoh watak kartun yang murid-murid tonton kat televisyen. Nak jadi Superman lah, Spiderman lah.
kita yang beragama Islam hendaklah menjadikan sifat Nabi ini contoh untuk diteladani. Baiklah, mari kita sebut sama-sama sifat wajib bagi Nabi. Sifat wajib bagi Nabi yang pertama adalah as-siddiq, ertinya benar. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya perkataannya yang benar, malah perbuatannya juga benar. Bermaksud, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi lakukan, semuanya benar. Mustahil bagi seorang Nabi itu bersifat pembohong, penipu dan sebagainya. Baiklah, sifat yang kedua adalah amanah. Amanah ertinya jujur. Nabi benar-benar boleh dipercayai. Sifat Nabi yang ketiga adalah tabligh. Tabligh bererti menyampaikan. Segala firman Allah SWT yang ditujukan kepada manusia disampaikan oleh baginda. Tidak ada yang disembunyikan. Sifat Nabi yang keempat adalah fatonah. Fatonah ertinya bijaksana. Mustahil bagi seorang rasul itu bersifat bodoh, jahil dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskan dalam puluhan ribu-ribu hadis memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa. Nabi kita sangat teliti dan bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Jika nak berjaya, memang kita kena contohi semua sifat Nabi dalam kehidupan. Siddiq ertinya benar. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya perkataannya sahaja yang benar, malah perbuatannya juga benar. Bermaksud, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi lakukan, semuanya benar. Mustahil bagi seorang Nabi itu bersifat pembohong, penipu dan sebagainya. Firman Allah dalam surah An-Najmi yang ke-19 ayat yang ketiga, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا Wahyun Yuhawa, yang bermaksud dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemahuan nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi Muhammad SAW dihormati kerana bercakap benar dan selalu berterus terang. Apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah. Sebagai manusia biasa, Nabi juga bergurau macam kita. Tetapi dalam gurauannya itu, Nabi tak pernah berbohong. Yang lebih hebat, musuh Nabi sendiri mengaku bahawa Nabi sentiasa bercakap benar. Murid-murid tahu tak, Abu Jahal adalah salah seorang yang sangat memusuhi Nabi. Abu Jahal ini salah seorang pakcik Nabi. Tetapi beliau sangat tak suka Nabi dan selalu menentang dakwah Nabi. Macam-macam yang Abu Jahal buat untuk menyakiti Nabi. Pernah semasa Nabi sedang solat, Abu Jahal membaling Nabi dengan najis. Apa yang murid-murid rasa kalau ianya terjadi kepada murid-murid? Murid-murid yang ustazah kasihi sekalian. Suatu hari, ada seorang pembesar Quraisy bertanya kepada Abu Jahal. Wahai Abu Hakam. Abu Hakam adalah nama panggilan kepada Abu Jahal. Apakah Muhammad itu seorang yang benar
atau pendusta, iaitu pembohong. Lalu Abu Jahal menjawab, sesungguhnya Muhammad itu ialah lelaki yang bercakap benar dan tidak pernah berbohong walau sekalipun. Ya, murid-murid, hebatkan Nabi kita? Tak pernah berbohong dari kecil hingga kewafatannya. Adik-adik pernah berbohong tak? Ya, mesti adik-adik pernah berbohong. Kita kenalah mencontohi sifat Nabi yang sentiasa bercakap benar ini. Nak selamat di akhirat? Bercakaplah benar seperti Nabi. Berbohong itu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukumnya jika kita bohong-bohong adalah berdosa. Ha, selepas ini Ustazah harap murid-murid tidak lagi bercakap bohong dengan ibu bapa, kawan-kawan atau guru-guru. Baiklah murid-murid, jika murid-murid faham bercakap benar itu adalah bersifat yang mulia, Nabi yang perlu kita amalkan dalam kehidupan, maka kita tidak akan tergamak berbohong. Kita cakap sayangkan Nabi, tapi sifat kita langsung tak ikut sifat Nabi. Bercakap benarlah walaupun ianya pahit. Maksudnya, kadang-kadang susah kita bercakap perkara yang benar. Kawan kita mungkin ada yang tak suka kita. Tapi tak apa, Allah suka dan sayang. Malah kepada orang yang bercakap benar akan masuk ke syurga. Hidup kita ini untuk buat perkara yang Allah dan Nabi suka, bukan untuk manusia suka. Carilah kawan yang baik dan kawan yang berani bercakap benar. Okey, sekarang bagi tahu Mama, siapa sebenarnya yang pecahkan pasu ni? Saya yang pecahkannya. Macam mana boleh pecah? Sebab masa tu lepas mandi tu sepak. So? Sorry. Kalau nak ikut, memanglah Mama marah sebab Kiki dah pecahkan pasu ni. Tapi Mama kena puji Kiki sebab Kiki bercakap jujur, cakap benar. Dalam kehidupan ni memang kita kena bercakap benar. Walaupun Kiki tahu kalau Kiki bercakap benar mungkin Mama akan marah. Tapi itulah sebenarnya yang kita kena amalkan. Nabi Muhammad SAW sentiasa ajar kita supaya bercakap benar. Menyampaikan yang betul tu walaupun pahit, kena juga cakap yang betul. Do you understand it? Okay, good. Murid-murid, sekiranya situasi-situasi ini berlaku, apa tindakan murid-murid? Bercakap benar ataupun memberi alasan? Baiklah, situasi yang pertama. Cikgu telah bagi kerja sekolah semalam, tetapi kamu belum menyiapkan kerja sekolah tersebut. Dahlah cikgu matematik itu garang. Apa nak jawab kepada cikgu matematik itu nanti? Situasi yang kedua, pasu bunga Mama pecah. Ha, pasu kesayangan Mama pula tu? Habislah. Apa tindakan kamu? Berterus terang kepada Mama ataupun menyalahkan adik-beradik kamu? Dan situasi seterusnya, kamu telah menerima baki wang yang berlebihan daripada makcik kantin ketika membeli waktu rehat. Nak pulangkan semula atau bagaimana? Seterusnya, ketika kamu sedang seronok menonton rancangan kartun kegemaran, Mama kamu bertanya, dah solat ke belum? Sekali, dah solat ke belum? Dua kali. Apa nak jawab ni? Ha. Bagaimana murid-murid?
dah bersedia ke nak ubah sikap untuk mencontohi sifat sidik Nabi? Orang yang bersifat sidik, iaitu benar dalam perlakuannya dan perbuatannya, akan lebih dihormati, dikagumi oleh masyarakat. Bagaimana sifat sidik akan menjadi lebih dihormati dan dicontohi serta dikagumi? Baiklah, contohnya murid-murid, sekiranya kamu terjumpa dompet di kantin, kemudian kamu serahkan dompet tersebut kepada guru petugas. Ha, bukankah itu satu sikap yang jujur yang perlu ada bagi setiap murid-murid? Ya, murid-murid, haruslah memulangkan kembali dompet tersebut kepada pemiliknya. Jangan sesekali murid-murid mengambil wang atau apa sahaja yang bukan milik murid-murid. Bersifatlah dengan sifat amanah dan bercakaplah benar, iaitu as-siddiq, apabila guru bertanya. Menipu, mengatakan dompet itu kamu, menunjukkan kamu tidak bercakap benar. Berdosa hukumnya mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Perbuatan bercakap benar ini menunjukkan kamu adalah seorang murid yang mencontohi sifat sidik Nabi. Hebatnya kamu di sisi Allah dan Rasulnya. Murid-murid nak tahu satu kisah as-sidik Nabi seterusnya? Baiklah, jom Ustazah nak cerita. Semasa usia Nabi Muhammad SAW remaja, baginda dikenali dengan sifat kejujuran sehingga baginda mendapat gelaran Al-Amin yang bermaksud orang yang dipercayai. Bagi masyarakat kota Mekah, tiada orang yang lebih dipercayai selain daripada baginda. Semasa membantu bapa saudaranya Abu Talib berniaga, Nabi tidak pernah mengurangkan timbangan barang yang dijualnya walaupun sedikit. Sedangkan keadaan masyarakat Arab pada masa itu memang suka menipu. Kiranya bijaksanalah masyarakat Arab ketika itu sekiranya menipu. Astaghfirullahalazim. Murid-murid, apa kebaikan kita bercakap benar ini? Yang pertama, apabila murid-murid bercakap benar, semua orang akan mempercayai murid-murid dan murid-murid juga akan disukai oleh orang lain. Sebagai contoh, murid-murid suka atau tidak jika kawan-kawan murid-murid berbohong dengan murid-murid mengenai sesuatu perkara, atau kawan murid-murid bercakap bohong tentang sesuatu? Ya, mesti murid-murid tidak suka, kan? Oleh yang demikian, murid-murid juga haruslah bercakap benar dan sentiasa jujur dalam melakukan sesuatu. Nabi pernah bersabda, "Siapa yang berbohong, maka bukanlah dari golongan aku." Maka Ustazah harap murid-murid tidak akan melakukan perbuatan menipu, berbohong dan sebagainya selepas ini. Yang kedua, orang yang bercakap benar ini insya Allah akan dijauhi oleh api neraka. Kerana api neraka pun takut untuk membakar badan mereka yang bercakap benar. Ini adalah kerana Allah melindungi mereka. Yang ketiga, disayangi oleh Allah Ta'ala. Ya, murid-murid, orang yang bercakap benar ini sentiasa disayangi Allah dan sentiasa di bawah kerahmatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, mendapat pahala. Ya, murid-murid, jika kita bercakap benar, ia dikira sebagai sunnah
iaitu mencontohi sifat mulia Nabi dan seterusnya dianggap sebagai ibadah. Pahala yang akan diberikan kepada kita sebagai ganjaran. Tidak semua manusia sanggup jujur dan bercakap benar dalam kehidupan. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala memberikan pahala yang berganda-berganda bagi mereka yang bercakap benar. Sebahagian manusia memilih suka berbohong kerana mereka fikir jika berjaya menipu, mereka mendapat keuntungan. Sebenarnya, menipu ialah sifat yang hina di sisi Allah. Bagaimana murid-murid caranya mengamalkan sifat sidik? Kenapa ada cara? Ya, bukan hanya memasak, makan, minum atau mandi sahaja yang ada cara. Tetapi, nak mengamalkan sesuatu perbuatan juga ada caranya. Baiklah, sekarang Ustazah akan terangkan bagaimana cara-cara murid nak mengamalkan sifat sidik ini. Maklumlah, untuk berubah menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah, banyak cabarannya. Baiklah, cara yang pertama, murid-murid hendaklah beriman dengan Allah dan Rasul dengan penuh keyakinan serta ketaatan. Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Jika murid-murid tidak yakin dengan taat kepada Allah, maka sukalah murid-murid untuk bersikap dengan sifat as-siddiq. Contohnya, murid-murid terlihat seorang kawan meniru dalam peperiksaan. Apa yang patut murid buat? Adakah kamu juga akan turut sama meniru? Jika kamu yakin dan taat kepada Allah, pastinya kamu akan menegur kawan tersebut. Jika tidak mampu untuk menegur, maka laporlah kepada guru yang sedang bertugas. Yang kedua, murid-murid hendaklah bersahabat dengan rakan-rakan yang baik, bukan berkawan dengan kawan-kawan yang suka bergaduh, mencuri, merokok, melepak dan sebagainya. Ini adalah kerana dari segala perbuatan yang saya sebut tadi adalah yang tidak berfaedah dilakukan. Maka timbullah segala perbuatan bohong, mencuri dan sebagainya. Ingat ya murid-murid, setiap perbuatan yang jahat akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Murid-murid tahu ke maksud laknat? Laknat bermaksud kemarahan Allah. Orang yang dilaknat Allah, balasannya dosa dan di akhirat nanti ditempatkan di neraka. Na'udzubillah. Murid-murid kena pandai mencari kawan yang sesuai untuk dijadikan sahabat baik murid-murid. Macam mana ya nak cari kawan yang baik? Soalan ini, Ustazah nak murid-murid fikir dan perhatikan kawan-kawan di sekeliling kamu. Yang mana satu boleh menjadi kawan baik bagi kamu. Pilihlah kawan yang ada ciri sifat Nabi ini, iaitu berani bercakap benar. Kita mulakan dengan diri kita sendiri. Kita sendiri yang mengamalkan sifat suka bercakap benar. Yang terakhir, murid-murid haruslah mempunyai keberanian yang tinggi untuk bercakap benar. Jangan takut dan gentar dengan kebenaran kerana setiap pembohongan yang akan terbongkar juga akhirnya. Jadi, yakinlah pada diri sendiri untuk berani bercakap benar walaupun susah. Alhamdulillah. Selesai sudah penerangan Ustazah untuk topik hari ini. Murid-murid, sekarang Ustazah akan menguji murid-murid dengan beberapa soalan untuk Ustazah lihat murid-murid faham atau tidak pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, soalan pertama. Berapakah sifat wajib bagi Nabi Muhammad? 3 A, B 4, C 5. Apakah jawapan murid-murid? Baiklah, jawapannya untuk soalan ini ialah B. Soalan kedua.
apakah hukum mencontohi sifat wajib Nabi Muhammad? A. Wajib. B. Sunat. C. Harus. Apakah jawapan murid-murid? Baiklah, jawapan untuk soalan ini ialah A. Soalan ketiga. Kawan kamu dituduh mencuri bekas pensel. Kamu tahu bahawa kawan kamu itu yang mengambilnya kerana kamu melihatnya ketika dia mengambil. Apakah tindakan pertama kamu? A. Membiarkan kawan tersebut. B. Menasihati kawan supaya bercakap benar. C. Membantu kawan menyembunyikan bekas pensel tersebut. Apakah jawapan murid-murid? Baiklah, jawapan untuk soalan ini ialah B. Wah, hebat semua murid-murid. Soalan keempat. Bagaimanakah cara untuk mengamalkan sifat siddiq? A. Percaya kepada Allah dan memilih sahabat yang bercakap benar. B. Memilih sahabat yang suka berbohong. Jawapannya A. Ya, murid-murid. Percaya kepada Allah dan melihat kerana Allah Maha mengetahui semua perbuatan kita. Kemudian, pilih kawan yang bercakap benar. Soalan yang kelima, iaitu soalan yang terakhir. Bersahabat dengan sahabat yang jahat adalah salah satu cara beriman kepada sifat Nabi Muhammad. A. Ya. B. Tidak. Apakah jawapan murid-murid untuk soalan ini? Jawapannya ialah B. Tidak. Alhamdulillah, dengan sedikit perkongsian cerita itu tadi, maka berakhirlah tajuk kita pada hari ini. Ustazah harap murid-murid akan terus beramal dengan sifat Nabi Muhammad. Jangan lalai dengan setiap bisikan syaitan. Kerana syaitan itu adalah musuh utama dalam Islam dan sentiasa hendak menjatuhkan kita. Ingatlah murid-murid, bercakaplah benar walaupun ianya pahit dan sukar. Kerana kebenaran itu adalah sebuah kejayaan dalam kehidupan. Baiklah, mulai hari ini, Ustazah mahu murid-murid berazam hendaklah bercakap benar di rumah, di sekolah dan di mana sahaja murid-murid berada. Bukan sahaja dengan ibu bapa, guru atau kawan-kawan, tetapi sesiapa sahaja yang kita jumpa. Sekian sahaja pembelajaran kita hari ini. Moga murid-murid dapat mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari pada hari ini dengan baik dan sentiasa mengamalkannya walau di mana sahaja murid-murid berada. Selamat beramal dan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.